Pemirsa, polisi terus mendalami rekaman CCTV penculikan bocah di Bekasi, Jawa Barat. Bocah 6 tahun ini diduga juga dicabuli orang yang menculiknya. Dalam rekaman CCTV, pria tidak dikenal menculik bocah 6 tahun yang tengah berjalan sendirian di kawasan Kayurungin Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Video ini merekam penculikan yang terjadi 10 Juni lalu dan viral di media sosial. Pelaku sempat membawa korban ke sejumlah tempat selama beberapa jam, hingga akhirnya dikembalikan penculik ke tempat semula. Korban diduga dicabuli pelaku setelah orang tua korban memeriksa fisik korban. Orang tua korban hingga kini belum melaporkan kejadian yang menimpa anaknya karena kondisi psikologis, namun sudah berkonsultasi dengan unit PPA Polresta Bekasi. Mereka berkonsultasi saja di PPA. Jadi sampai saat ini memang belum dilakukan orang tua melakukan pelaporan. Karena memang terkait dari masalah psikis anak tersebut, karena masih di bawah umur ya. Jadi orang tuanya belum membuat laporan polisi. Meski belum membuat laporan, polisi terus mendalami rekaman CCTV dan melakukan olah TKP di lokasi. Polisi mengimbau agar orang tua tidak membiarkan anak bermain tanpa pengawasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews, melaporkan.